Ini jadi lokasi kita hari ini, guys. Kita apa di sini, Bang? Pasang pukat kah atau mancing? Oh. Jadi di sini Abang pasang pukat. Ini es, guys. Jadi karena hari ini kita mancing, kita bawa es warna-warni di dalamnya. Tuh. Ada es mangga, degan, jeruk. Ini kenapa kita tidak merawai? Kalian bisa lihat sendiri tadi. Airnya keruh betul dari luar, dari Selimau. Sampai ke sini. Si keruh. Belum bisa kan kita pergi merawain ya. Masih keruh betul airnya. Banyak betul hujan dari hulu sana. Kenapa itu, Kak? Bunyian. Bilang kakak Ima ada apa di situ? Tanah, Bang. Oh, tanah? Kayak ada oh. Biawak biasanya. Jadi kita dan Abang pasang pukat dulu di sini, baru kita cari spot mancing kita, guys. Kalau ada pertanda baik, kita lanjut merawai nanti besok. Nyebrang pasangnya di sana. Enggak tahu di daerah sini atau situ. Kita tinggalin pangkalnya untuk pergi sebar. Kita punya pukat seberang. Lumayan panjang ladanya. Kalau pukat kan kita tambah umpan, guys. Untuk rawai kita harus cari. Susut, guys. Kita fokus pasang pukat dulu lah ya. Nanti kita kabarin lagi. Jadi ternyata ini dua pukat yang disambung. Jadi satu sama bangga itu ada sambungannya. Nah, ini pukat yang kedua nih. Supaya bisa nyebrang. Berarti kita pasang dua pukat di satu labuan sekaligus, guys. Panjang deh. Oke, kita udah hampir di ujung. Nih, sampai sana. Tadi. Dan kita bakal ikat rawai. Rawai. Pukat kita dekat sini, guys. Mendung di jam 1 siang. Itu hutan masuk sana tuh. Hutan belantara. Kan Kak Emma. Ini kaki Sarah. Ini kaki Kak Emma. Thank you.
ini kita bakal mancing, guys. Umpannya umpan cacing dari depan. Oh, Bang mau pasang batu dulu. Eh, udah ada pancingnya. Oh, hampir pancingnya. Oke, itu di seberang. Itu sebelah sini. Pukat kita tuh sudah sepanjang ini. Kita tinggal berapa jam, tinggal mancing dulu. Oke, guys. Kita lanjut mancing.